Apa kabar sahabat semua? Kali ini kita ada garapan menyesuaikan sumbu sasis tronton. Sasis tronton ini sebenarnya sudah dipanjangkan di tempat lain ya, terus dibawa ke sini karena masalahnya jarak sumbu ban tidak sesuai. Setelah kita ukur panjang baknya, ternyata sumbu ban kurang mundur ya. Jadi saat muatan terjadi berat belakang dan pastinya kurang stabil. Untuk mundurin sumbu itu ada dua cara ya. Yang pertama kita pretelin semua, terus dimundurkan sumbunya sesuai kebutuhan, baru ditambah panjang sasisnya bagian belakang. Kemudian cara yang kedua, kita potong bagian tengah, terus kita sambung sasis di bagian tengah sesuai dengan kebutuhan jarak sumbu ban. Sahabat semua, untuk kekuatan potong tengah berdasarkan pengalaman kita yang sudah bertahun-tahun ya, kekuatannya sama saja ya, tapi tergantung kemantapan dan kepuasan pemilik mobil. Untuk mobil ini kesepakatan dengan pemiliknya, kita akan potong bagian tengah untuk menyesuaikan jarak sumbunya. Sahabat semua, pekerjaan mundurin sumbu sudah selesai ya. Jadi sasis setelah kita potong model ekor burung, kemudian kita tambah sasis sesuai kebutuhan. Ketebalan sasis yang kita gunakan, platnya yang tebalnya sama dengan sasis bawaannya ya. Misal tebal sasis tronton ini 10 mili, ya kita gunakan plat tebal 10 mili, kemudian kita press sesuai ukuran sasis ini ya sahabat semua. Setelah kita sambung sasis utamanya, kemudian kita langkop bagian dalam dengan ketebalan yang sama, terus kita lakukan pengelingan seperti bawaan pabrikan. Dengan demikian, insya Allah, berdasarkan pengalaman kami yang sudah berkali-kali, kekuatan sasis kembali seperti semula. Jadi sasis ini tinggal kita bersihkan, kemudian kita lakukan pengecatan ya sahabat semua. Karoseri Sumber Arto Metro Lampung, selain sambung sasis dan sambung bak truk, kita juga servis sasis melengkung, servis sasis kropos, sasis patah leher, mengerjakan servis semua bak truk, merubah bak box menjadi bak biasa, dan membuat bak baru. Untuk sambung sasis kita berikan garansi geger ya sahabat semua. Jadi misal selesai penyambungan sasis dan terjadi geger saat muatan, itu menjadi tanggung jawab kami. Artinya untuk perbaikan gratis. Karoseri Sumber Arto Metro berada di Jalan Walet, Bedeng 29 Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro Lampung, jalan arah masuk pabrik Tomo, di belakang pom bensin 29 Kota Metro.